Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Mas Juli. Oke teman-teman, untuk hari ini hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023. Saya berada di Pasar Kambing Kaligesing teman-teman, seperti biasa ya. Untuk kali ini kita di sesi untuk cari tahu harga cempe ataupun bakalan jantan di sini teman-teman. Yang usia awalnya itu dari 3 sampai 4 bulan. Yang penting ini sudah rata-rata lepas sapi semua. Mas Juni, di sampean di. Oke. Ini teman-teman punya Mas Juni. Kita lihat dulu teman-teman. Dapat berapa ekor ini Mas? Ada 15. 15. Ya lumayan 15 ya. Ini kalau untuk harga saya tanya dulu. Gimana ini hari ini Mas? Harganya naik apa turun? Nah, ini lagi turun. Turun. Makanya sini nggak berani beli banyak-banyak soalnya pembelinya lagi sepi. Oh gitu, pembelinya sepi. Jadi di sini juga harganya lagi turun gitu. Iya. Oke, lagi turun teman-teman. Ini yang umur 3 sampai 4 bulan ya? Iya, benar. Ini umur 3 sampai 4 bulan seperti biasa teman-teman. Jantan semua Mas ya? Jantan semua ini. Otomatis jantan kalau punya Mas Juni. Siap. Ini harganya berapa, mulai berapa sampai berapa Mas? Ini ada harga dari 13 sampai 17. 13 sampai 17. 1.300.000 sampai 1.700.000. Yang mana coba Mas? Yang 1.300.000 Mas. Seperti apa Mas? Oh, sing paling elek ya Mas. Ini dapat juga 1.300.000 ini. Oh. Yang seperti ini juga dapat teman-teman ya, 1.300.000. Telinganya panjang juga. Yang 1.700.000 mana Mas? Kasih sepilnya, sepil. Di sepil dulu. Tuh. 1.700.000 yang seperti ini teman-teman. Kalau yang ini Mas? Ini 18.5. 1.850.000. Oke, lanjut Mas untuk umur yang lebih tinggi lagi Mas. Ini ada lagi. Tuh teman-teman. Ini umurnya lebih banyak lagi teman-teman ya. Umur berapa kali ini Mas? Ini kisaran 7 bulan atau 7 bulanan. 7 bulan teman-teman yang kayak gini. Coba saya lihat nih. Jemoko ya Mas. Nih jemoko-jemokoan. Cukup lumayan untuk posturnya, panjang-panjang teman-teman. Harga berapa ini Mas? Ini harga 2.350.000. 2.350.000. Harga di pasar pokoknya Mas ya. 2.350.000. Nih punya Mas Juli yang untuk umur 7 bulanan. Oke. Kita lanjut Mas, kalau yang ini Mas. Kalau ini cawe ini harga 22 nih. Harga 22? Agak cakep ini. Oh alah, koploan Mas ya. Koploan harga murah teman-teman. 2.200.000. Yang ini? 2.500.000 yang ini ya, yang hitam. Oke, lanjut lagi Mas, yang mana lagi Mas? Udah, kalau gede-gede punya siapa nih? Punya Gose. Mas Afi. Oke, matur nuwun Mas Juli, laris-maris dagangannya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi teman-teman ya. Oleh akeh Mas apa Mas? Iya. Tuh teman-teman, punya Mas Afi dapat banyak juga ini. Ada berapa ekor nih Mas? 25 apa ya? 25, cukup banyak juga ya. Oke, jadi harga berapa sampai berapa Mas? Sekarang turun harganya Mas. Turun harganya? Berapa ratus ribu turunnya kira-kira ini? 200 sampai 300. 200 sampai 300. Kenapa itu Mas? Apakah penjualan di sana? Penjualannya di sana lagi sepi. Lagi sepi? Kalau barangnya di sini banyak. Oh gitu. Oke. 200 sampai 300 teman-teman untuk turunnya, cukup lumayan juga. Mulai harga berapa sampai berapa jenengan? Punya jenengan yang mulai harga berapa sampai berapa? Kalau yang ini contohnya harga berapaan? Ini 21. 21. 2.100.000 ya. Ini 21. Belinya. Belinya di sini 21, teman-teman. Kemarin nggak dapat 23. Kemarin di sini nggak dapat 23. Itu ya, berarti berubah-ubah terus Mas ya harganya ya. Kalau yang umur 3 bulanan, Mas. Itu oh, dari berapa harganya itu Mas? 15, sekarang 15, 14 sudah dapat. 15, 14 sudah dapat. 15 1.500.000 1.400.000 sudah dapat teman-teman bahan jantan. Oke, ini pilihannya banyak sekali. Oke Mas Afi, matur nuwun, malis-malis ya Mas. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja ya untuk cari referensi harga cempe yang lainnya. Kalau untuk kemarin harganya cukup tinggi, sekarang katanya turun 200 sampai 300.000. Yuk kita langsung jalan saja. Kabel kerikit tikus, lemari bolongi tikus. Coba cari yang lainnya. Dalam hal ini untuk cari cembe-cembe yang ekonomisan atau untuk cembe-cembe pedaging. Oke, kita lihat dulu ini jantan apa betina ini. Kecil-kecil teman-teman ya, untuk usia 3-4 bulan. Mas Bro, dulu Mas, gambarin Mas yo. Ini umur pinter Mas? Ayo, telung sasi. Lanang apa Mas? Wedok. Betina teman-teman, 3 bulanan ini betina. Lego piro saiki Mas? Sekarang harga berapa? Ini jaluk selawe. 2 ekor. 1.250.000 ya Mas. 1.500.000. Selawe loro iki? Ya, siji-sijine 1.250.000. Ayo, 1.250.000 tadi. Oke. 1.250.000. Ini teman-teman. Bawa banyak tadi Mas? Bawa banyak tadi? Enggak, sedikit. Ini contohnya teman-teman ya, usia 3-4 bulan 1.250.000 satu ekornya. Kita lihat ya, cukup lumayan teman-teman ya, untuk telinganya cukup lumayan panjang. Kalau untuk pasung seperti biasa enggak terlalu. Oke Mas, matur nuwun, laris-laris ya Mas. Oke Pak, butuh kalah Pak? Butuh kalah? Gede? Lagi sepi jari Pak? Jadi lagi sepi ini teman-teman. Kita lanang pojok nggak sampean Kang? Lanang pojok nggak sampean? Pojok? Pojok ya. Oke, umur piro Kang? Kilo-kilo Kang? 3 bulan. Telung sasinan. Ini juga betina, 3 bulanan teman-teman. Ijine piro Kang? Ini 11-an. 1.100.000. 1.100.000-an teman-teman ya, untuk telinganya sama yang seperti tadi, panjangan yang tadi teman-teman, yang 1.250.000. ini agak pendek dikit, jadi harganya 1 jutaan, dan itu masih bisa nego. Bisa nego ya Kang? Yo, harga pas ki. Harga pas Pak? Iya, Pak. Oh, 1.100.000 pas ternyata. 1.100.000. Oke, laris-laris ya Kang. Kita coba cari lagi teman-teman untuk cembe-cembe yang ekonomisan atau untuk cempe pedaging ya, kelas-kelas daging. Kok murah teman-teman Pak? Lagi sepi, lagi surun. Bawa berapa ekor jenengan Pak? Bawa berapa ekor jenengan? Murah ya? 750.000. Iya, ini 750.000. Rasa diaplot. Wedok ya Mas yo? Lagi turun harganya, harga anjlok teman-teman. 750.000 udah dapat ya. Oke ya teman-teman, itulah untuk referensi harganya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi untuk hari ini harga lagi turun. untuk harga cempe terutama atau bakalan jantan. Barangkali teman-teman nanti ada yang minat bisa hubungi nomor telepon yang akan saya taruh di deskripsi. Jangan lupa dukung selalu channel dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.